Saat ku siap mati untukmu, kamu tak pernah menganggap aku hidup. Dulu saat semua ingin ku pertaruhkan, kamu tak pernah percaya cinta sejatiku. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini? Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati. Oke, jadi judul lagunya Aku Cuma Punya Hati. Ditulisnya sama Badai Krispati. Ceritanya adalah cerita gue sendiri. Gue tipikal anak labil waktu itu. Jadi gue tuh selain suka nyanyi diliatin sama banyak orang, selain banci tampil, gue juga banci curhat. Jadi gue juga suka banget curhat di sosial media. Which is gue taruh di Twitter dulu. Terus pas ada Path, gue meninggalkan Twitter dan gue masuk ke Path. Dan akhirnya gue curhat banyak banget tentang kegalauan gue di Path. Dan Badai adalah salah satu teman Path gue. Dan akhirnya Badai membuat lagu Aku Cuma Punya Hati berdasarkan cerita itu. Cerita-cerita yang dikumpulkan jadi satu. Dengan main idea cinta mati sama bodoh itu berarti. Kenapa aku cuma punya hati? Namanya itu Electric Pop Indonesia Carnival, jadi disingkatnya EPIC. Nah, di acara EPIC itu sendiri bakalan banyak banget nih konten acaranya. Ada bazar, ada fashion show. Fashion show-nya itu dari tematik designer gitu, jadi keren banget pastinya. Yang bakal kolaborasi sama penyanyinya, jadi bentuknya nanti kira-kira jadi kayak Victoria's Secret gitu loh. Jadi penyanyinya nyanyi, terus nanti ada fashion show-nya juga, tapi tematik gitu. Bayangin aja kalau misalnya tematik tuh kayak Jember Fashion Festival tuh kayak tematik gitu. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dan pengen lihat gimana bentuk acaranya, kalian bisa datang di Central Park, di Tribeca Park-nya di 18, 19, dan 20 September ini 2015. Karena kita di sana bakal senang-senang banget dan merayakan budaya pop Indonesia. Aku cuma punya